Selamat datang kembali di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya, Sulaiman Santoso. Di video kali ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana menggunakan input mouse di dalam kode. Oke, saya punya sebuah scene kosong di sini, teman-teman. Saya nggak punya apapun. Dan saya punya script di dalam screen kosong ini dan masih kosong ini. Saya akan menggunakan input mouse di dalam scene ini. Jadi kalau teman-teman ingat, di sini kita punya sebuah function input yang ada parameter event yang bisa kita gunakan untuk mengambil event begitu ya mengambil input event bisa berupa keyboard bisa berupa joystick bisa berupa mouse nah, mari kita lihat di dalam input event ini mouse itu ada apa aja sih begitu ya di dalam input event dia punya beberapa tipe input seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya nah kita sudah bahas input event yang menggunakan joystick kita juga sekarang sudah punya juga input event yang menggunakan mouse yaitu ada dua sebenarnya di sini teman-teman ada yang namanya input event mouse button dan ada input event mouse motion jadi di sini kita bisa mengetahui apakah mouse sedang diklik entah itu klik kiri, klik tengah atau mungkin scroll atau kita bisa juga menggunakan mouse motion. Jadi kalau kita pengen tahu per, perpindahan daripada mouse kita, kita bisa menggunakan mouse motion. Kalau kita pengen tahu tombol apa yang dipecet, kita bisa menggunakan mouse button ini. Untuk kita bisa mendeteksinya gampang aja teman-teman di dalam si script ini bisa kita tinggal kasih branching aja ya. If event is mouse, di sini ada mouse button, ada mouse motion, teman-teman bisa pilih antara dua. Ini tengah-tengahnya ini maksudnya uh, super kelasnya begitu teman-teman ya. Jadi di sini pakai aja antara dua yang ini button atau motion. Di sini saya akan menggunakan button dulu. If event is input button di sini. Maka sebenarnya kita bisa mengecek di sini. Kita bisa print aja gitu event titik. Di sini kita punya button index ya. Nah, ini kalau kita jalankan di sini kita nggak lihat apapun di sini ya. Tapi kalau saya klik kiri, dia akan keluar satu. Klik kanan, saya akan keluar dua. Klik tengah keluar tiga. Kalau saya scroll ke atas 4, kalau saya scroll ke bawah, dia 5. Begitu kalau teman-teman punya button yang lain, boleh dicoba begitu ya. Di sini kita bisa ada satu dua tiga empat lima. Tapi kalau ngeceknya kita nggak perlu ngecek apakah itu satu atau dua atau tiga atau empat atau lima. Tapi teman-teman bisa aja langsung ngecek begini. If, misalkan, event, detik, index, ya. Ah, sorry, tadi button, next, itu sama dengan button. Nah, ini ada kata left, ada right, ada mask, dan lain-lain. Ya. Kita coba pakai yang left di sini. Pakai kita print ke kiri. Jadi kita bisa cek begini. Jadi, teman-teman, ada konstanta-konstanta yang sudah disediakan oleh Godot sehingga membuat kita lebih mudah untuk kita membaca coding kita. Gitu. Jadi, kalau kita menggunakan data di 1, 2, 3, 4, 5, kan nggak jelas ya, teman-teman. Tapi kalau kita button left seperti ini, kita akan dengan mudah melihat coding kita. Dan kalau kita diklik, klik kiri semua. Kalau klik kanan, nggak keluar apa-apa gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu adalah caranya kita bisa menggunakan mouse nah, event button. Nah, mouse event button ini teman-teman juga di dalamnya sebenarnya ada banyak hal. Ada button index, ada press, ada double click. Jadi kalau di press, itu ada boleannya teman-teman. Jadi kalau kita pengen tahu apakah dia di press, ditekan, masih ditekan atau enggak, kita ada boleannya. Jadi kalau ball, pressnya true, berarti sedang ditekan saat ini. Kalau double klik juga ada kalau kita double klik menggunakan ini ada juga false atau true-nya. Jadi kalau misalnya di sini saya bisa cek juga selain kita bisa cek button ini, kita bisa cek juga if misalkan event detik double klik sama dengan true. Maka yang bilang double klik kiri. Gitu ya. Kita kasih else dia. Else baru kita punya Kita akan coba jalankan. Kalau saya klik biasa, klik kiri, double klik, dia keluar double klik kiri. Gitu ya. Ya, kalau dua klik kirinya, tapi dua klik keluar. Jadi klik kiri, klik kiri, baru double klik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini Godot bisa mendeteksi double klik, bisa juga mendeteksi single klik, bisa right click, bisa left click bisa mouse wheel, mau atas atau bawah, mau mouse tengah pun bisa gitu teman-teman ya kalau kita lihat di dalam dokumentasinya Godot, dalam input mouse button kita bisa dapat ini semua. Nah ini tadi yang saya bilang button index ini teman-teman bisa klik di sini. Nah ini udah tahu ada apa aja di sini. Ya. Nah selain input mouse button kita juga ada input mouse motion. nanti kita coba aja. Tapi untuk yang input ini supaya kita kelihatan di layar kita akan menggunakan ilmu yang kemarin kita pelajari ya teman-teman ya. Kita pengen kalau saya klik di layar saya mau mengeluarkan sesuatu. Dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan misalkan lingkaran di sini. Ya. Mari kita bikin gimana caranya. Di sini teman-teman saya pengen punya sebuah variabel posisi lingkaran. Adalah kita bikin vektor 2 titik 0. Jadi vektor 2 0,0. Kemudian kalau saya klik di sini, saya pengen saya pengen klik atau klik kanan atau apapun begitu ya. Saya pengen supaya posisi lingkaran itu diubah jadi event titik position. Jadi di sini teman-teman, kalau di dalam si mouse event button ini sebenarnya itu kan cuma ada begini ya propertinya teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman juga bisa melihat sebenarnya di dalamnya ada juga input event mouse. Jadi input event mouse ini nanti ada di dalamnya ada position dan global position teman-teman. Jadi di sini input mouse event itu punya position dan global position. Position ini artinya apa? Position ini adalah artinya letak kursornya kita. Jadi kalau di sini saya pasang event.position berarti letak mouse saya saat ini di layar di mana gitu ya. Jadi kalau di sini saya bisa pasang posisi lingkaran sama dengan event position. Nah, maka kita bisa bikin function draw. Di sini saya akan double draw circle. Draw circle di misalkan di posisi lingkaran. Kita kasih radiusnya 20 misalkan. Warnanya kita kasih yellow dulu aja ya. Yellow. Kita akan pas ini. Dan di sini ketika saya udah ubah, kita harus update. Teman-teman. Ya, Oke, nah sekarang kalau kita punya fungsi seperti ini, maka kalau saya jalankan, saya pertama kali punya di 00, teman-teman. Tapi kalau saya klik, saya akan punya mouse yang berpindah-pindah si lokasinya. Si lingkarannya berpindah-pindah. Gitu. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa menggunakan selain mouse event button, ada juga mouse event motion. Ini saya akan pasang mouse event motion. Ganti aja eventnya, bukan input mouse event button, tapi saya akan ganti jadi input event mouse motion nah kalau kita ganti jadi input event mouse motion teman-teman maka sekarang siding kanan tersebut akan berada tepat pada kursor saya seperti ini nah kita bisa bikin ya seperti ini jadi, teman-teman bisa menggunakan input mouse button ini sesuai dengan keinginan teman-teman yang lain. Kalau pengen bikin yang lain-lain, juga bisa ya, teman-teman. nih -teman. input event mouse motion ini kita bisa tahu apakah si mouse kita lagi bergerak atau enggak. Bahkan di sini, teman-teman bisa lihat, dalamnya kita akan punya properti seperti ini: sebenarnya ada tilt, ada pressure, ada relative, ada speed. Jadi, di sini, kalau teman-teman lihat di dalam input mouse event. Uh, motion di sini sebenarnya kita punya beberapa properti ya teman-teman. Jadi di sini propertinya ada pressure, ada relatif, ada speed, ada tilt. Ini sebenarnya dipakai kalau teman-teman nggak pakai mouse biasa, tapi kalau misalkan teman-teman pakai kayak semacam Wacom, kayak ada wall pen-nya begitu, maka kita bisa dapatkan pressure-nya, kita bisa dapatkan posisi relatif, uh, bisa dapatkan speed-nya, mouse speed-nya, pixelnya, berapa pergerakan kita, pergerakan cepatnya kita ini. Dan juga dapat tilt-nya di sini. Tilt ini adalah kemiringan daripada si pen. Jadi kalau teman-teman punya kayak Wacom atau Huion gitu ya, punya Blackboard Drawing, punya pensilnya, pensilnya itu bisa kita dapatkan pressure-nya, juga tilt kemiringan daripada si pensilnya itu juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan itu, boleh menggunakan itu. Di sini juga ada speed, teman-teman bisa tahu kecepatan speed mouse kita saat ini berapa. Dan juga di sini ada relatif. Jadi relatif ini adalah posisi relatifnya si mouse kita sekarang dari mouse yang sebelumnya. Ini kepakainya di mana teman-teman? Kepakainya ini kalau misalkan kita mau bikin FPS atau first person shooter di mana si kursor kita itu ada berada di tengah layar. Jadi kalau kita geser ke kanan, kita akan dapatkan selisih dari antara tengah layar ini dengan kanan ini yang akan nanti menggerakkan pemain kita. Lalu kursornya itu akan kembali lagi ke tengah. Itu biasanya kalau FPS kayak gitu ya teman-teman di balik layarnya gitu supaya kalau misalkan kita nggak scroll sekolah, -sekolah ke samping terus misalkan mau saya keluar dari layar gitu kan jadinya fps nya ngaco makanya kenapa sekarang kalau di dalam game fps biasanya si kursornya itu sebenarnya lock di tengah gitu pointer lock namanya jadi nanti kita baru dapat tuh pergerakan kiri kanannya dari relatif ini dari selisih antara posisi mouse tengah dengan mouse yang saat ini bergerak begitu ya oke okay? di sini saya akan tunjukkan dulu sedikit coding yang saya buat menggunakan mouse ya jadi kalau tadi coding yang ini saya akan kontrol set dulu Nah, ini saya udah bikin sebuah coding yang sama, mungkin yang sedikit berbeda sedikit, menggunakan mouse juga. Di sini saya lakukan, saya mencatat, setiap kali saya ngeklik, saya ngecatat si posisi dari klik saya. Di sini teman-teman lihat, kalau misalkan saya pakai di dalam input saya di sini, saya setiap kali ngeklik, saya akan tambahkan array circle ini dengan event.position. Jadi saya punya sebuah array, saya tiap kali ngeklik, saya tambahkan array itu dengan sebuah posisi. Oke. Okay. Kemudian di sini saya punya sebuah random random generator dan saya bikin sebuah random float dari 0 sampai 1 untuk tiga buah nilai, red, green, dan blue. Oke, okay. jadi saya akan bikin draw circle dengan RGB-nya ini saya ganti-ganti begitu RGB-nya. Setiap kali draw, saya akan lakukan looping sebanyak array circle ini. Ya, kemudian saya akan gambar si circle-nya sebesar 20 dengan warna seperti ini. Gitu ya. Maka hasilnya teman-teman, kalau mau dilihat adalah seperti ini. Saya punya ini, saya bisa gambar, dan setiap kali saya klik, semua lingkaran ini akan berubah warna, teman-teman. Karena randomnya dipanggil lagi, jadi berubah lagi. Kalau misalnya teman-teman pengen supaya lingkaran ini nggak berubah warna, maka si lingkaran itu harus dicatat si warnanya apa sebelumnya, supaya jadi nggak berubah-ubah terus, gitu ya. Oke, okay? saya rasa cukup untuk penggunaan mouse, semoga bermanfaat buat teman-teman, buat game desktop, gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.